para a gente na escreveria rádio, 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 seni. Estamos meyakini bahwa saya tidak lebih baik dari Bapak ini. Saya tidak lebih dari Bapak ini. Cuma Allah takdirkan saya menjadi dua kehidupan. Karena kekurangan saya sadar betul bahwa saya bukan apa-apa kalau bukan Pak Husnul yang memanggil saya. Saya bukan siapa-siapa. Secara politik, saya bukan siapa-siapa. Dari segi jabatan, juga bukan siapa-siapa. Tapi karena ketulusan Pak Husnul satu keluarga, saya tidak pernah menghadap sama beliau. Saya dipanggil oleh beliau. Dia sampaikan kepada saya. Karena tidak pernah menyebut nama saya kalau almarhum. Dia panggil sama saya, Dek, saya waktu wakil bupati juga seperti kamu. Kemudian Ibu Haji keluar bawakan madu. Saya tahu suhat pagi hari. Ibu Haji sudah keluar bawakan madu. Minum. Kemudian dia sampaikan ke saya. Saya, keluarga saya sudah di timur semua deh. Saya titip itu untuk kamu. Setelah saya jadi bupati, kamu jadi bupati. Kenapa saya sampaikan itu? Saya susah. Karena orang tidak tahu bagaimana dengan saya dengan itu. Saya pernah menyampaikan, Pak, saya ini biar kita tempatkan di mana saja. Pasti saya bantu. Anaklah saya tidak nyata yang pernah saya. Istri saya tidak ada jabatan. Saya tidak pernah persoalkan karena dia anak saya. Tidak pernah. Saya, hubungan saya tidak pernah retak hanya karena persoalan kulit. Saya ditaruh oleh berdua. Kalau kemana-mana saya satu kamar. Makan bersama. Orang tidak pernah tahu. Saya biasa pinjam mobilnya dengan sopirnya. Saya waktu staf ahli selalu beliau katakan, Bapak Makassar deh, cari kegiatan. Saya kan tidak minta maafin. Saya tetap harus menjaga marwah sebagai bupati.